Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke, pemirsa dan adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan lanjutkan lagi gambarnya. Kita sudah buat bagian langit dan juga bagian pegunungan. Sekarang langsung saja karena mungkin warnanya itu khas untuk bagian kostumnya. Jadi kita langsung warnai dari putri saljunya. Sekarang silakan diikutin. Yang pertama kita warnai bagian kulit. Jadi silakan adik-adik menggunakan warna krem. Kalau misalnya di krayon atau pensil warna, silakan pilih warna krem. Kita warnai kulit. Seperti ini, silakan diikutin kulitnya terlebih dahulu. Kita ratakan. Oke, seperti ini. Kita warnai bagian kulit terlebih dahulu. Tangan, samakan ya. Kita samakan semua tangan, leher, bagian wajah. Samakan terlebih dahulu, oke, untuk kulitnya. Kemudian untuk selanjutnya kita warnai bagian dari rambut. Itu kita gunakan warna hitam yang dicampur dengan mungkin abu-abu juga boleh. Jadi tidak hitam pekat. Itu adik-adik silakan gunakan warna abu-abu atau hitam yang dicampur. Sekarang kita warnai bagian rambut. Ya, berbeda dengan Frozen ya. Kalau Putri Salju ini warna rambutnya adalah hitam. Oke, seperti itu. Oke, kita naik rambutnya warna hitam seperti ini. Selanjutnya bagian warna baju, itu kita ambil biru gelap. Kita ambil biru gelap di bagian baju yang di tengah. Ya, ini adalah baju-baju putri kerajaan ya, jadi bentuknya seperti ini. Dengan gaun. Seperti ini warnanya biru gelap. Nanti kita ini warna baru warna dasar, nanti kita akan naikkan dengan gradasi. Ini warna dasar. Kemudian bagian bahunya ada biru terang. Jadi ini untuk adik-adik harus diingat-ingat. Boleh juga menggunakan contoh kalau ingin mewarnai dari kostum dari Putri Salju. Jadi kita sesuai contoh juga boleh. Nah, warna biru cerah. Kemudian untuk bagian gaun itu warna kuning. Gaunnya warna kuning, silakan diikuti. Jadi semuanya itu warna kuning. Nah, warna-warna ini sangat cocok buat adik-adik yang mungkin yang menggunakan pensil warna atau krayon. Jadi ini bisa nanti digradasikan untuk warna selanjutnya. Karena ini baru warna dasar atau warna pertama. Oke. Kemudian pitanya kita kasih warna pink untuk bagian pita rambut seperti ini. Dan juga ada tambahan di bagian baju. Dan sedikit warna kuning di bagian lengan baju.
Nah, untuk Snow White-nya sudah kita warnai. Mungkin ada tambahan sedikit di bagian sini. Kita lanjutkan, kita beri warna abu-abu sedikit. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mewarnai teman-temannya. Yang pertama ada rusa. Rusa itu kita bisa beri warna coklat atau krem yang dipadukan dengan coklat tua atau coklat muda ya. Di warna rusanya kita akan berikan warna coklat seperti ini. Nah, kalau di dalam cerita nanti si putri salju ini akan bertemu dengan nenek sihir ya. Dan nenek sihir itu yang nanti memberikan buah apel dan akhirnya putri salju ini tertidur atau mati suri. Sampai akhirnya nanti dibangunkan oleh seorang pangeran. Nah, itu adalah legenda dari putri salju. Oke, kita warnai bagian rusa, kita langsung berikan warna gelap terutama di bagian bawah tubuh rusa. Kemudian di bagian celah telinga itu juga rusanya kita beri warna gelap. Untuk bagian bawahnya kita beri warna abu-abu dan bagian telapak kaki kita kasih warna hitam. Baiklah pemirsa yang ada di rumah, sebelum kita lanjutkan, kita jeda pariwara berikut ini.